Hey hey hey, jumpa lagi di Rastoy. Cara mencari ikan, yo ayo kita cari ikan lagi bersama Rastoy. Wah guys, guys lihat nih guys, ini ada sesuatu yang lari-lari nih. Wahidoh, dia menuju ke semak-semak guys. Wahidoh, dia bersembunyi tuh. Lihat tuh guys, dia sedang berkura-kura guys. Berkura-kura jadi sapi kali ya, atau jadi semut kali ya. Wahidoh, lihat tuh guys, dia mau kemana tuh? Wahidoh, mungkin dia mau pergi cari makan guys ya. Wow, guys, dan di sini ternyata ada kolam nih. Wahidoh, ternyata kura-kuranya menuju kolam ini, guys. Terima kasih kura-kura. Kura-kuranya telah mempertemukan kita dengan kolam-kolam yang berisi ikan, guys. Wahidoh, coba kita serok-serok ikannya, guys. Ya, wahidoh, lihat nih, guys. Ini ikan apa nih? Wahidoh, warnanya cantik banget, guys. Warnanya oranye. Wah, lihat tuh, guys. Dia lompat-lompat, guys. Wah, itu adalah ikan pelatih pedang, guys. Dan nice. Coba kita serok-serok lagi nih. Ini ikan apa lagi nih? Wah, lihat nih, guys. Yang satu ini motifnya cantik nih. Wahidoh, dia lompat tuh, guys. Wadidaw, ikannya pada gesit-gesit nih. Wadidaw, lihat tuh guys, kalau dilihat-lihat ini adalah ikan koi guys. Mantul-mantul kan. Dan coba kita serok-serok lagi nih yang putih-putih. Wadidaw, yang putih ini mungkin sering pakai skincare nih. Makanya putih guys. Wadidaw, dan coba kita masukin ke dalam wadah guys. Wah guys, ini adalah sejenis ikan lemon guys. Nah lihat nih guys, ikan lemonnya warnanya putih bersih guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita serok-serok lagi kalau kita menemukan. Wah guys, di sini rupanya ada kolam-kolam lagi yang berisi ikan-ikan apa nih. Wadidaw, ikannya panjang-panjang nih. Wadidaw, lihat tuh guys. Wadidaw, kalau dilihat-lihat kayak ikan lele guys. Wadidaw, kepalanya juga gede guys. Wadidaw, tapi ini apaan guys? Ada ikan yang kayak batu nih. Wadidaw, tapi dia gerak-gerak guys. Wadidaw, jangan-jangan itu maling kundang guys yang dikutuk sama ibunya jadi batu. Lihat nih guys. Wadidaw, ini adalah ikan apa ya? Wadidaw, coba kita tangkap dulu guys biar kita lebih jelas melihatnya. Wadidaw, ikannya gesit banget guys. Wah, ini adalah ikan patin guys. Ikan patin bisa dikonsumsi loh guys. Soalnya ikan jenis yang bisa dikonsumsi. Wadidaw, lihat nih guys, ternyata ikan patinnya ada dua guys. Mantul-mantul nih. Hai, bentuknya lucu guys ya. Bentuknya unik. Wadidaw, panjang-panjang tapi kembung-kembung. Wah, dan lihat nih guys, ini ikannya sini dong. Ah, lihat nih guys, kakak dapat ikannya nih. Wadidaw, kulitnya kasar banget nih, kayak kulit kerbau. Jangan-jangan ini peranakan kerbau kali ya. Wadidaw, kalau dilihat-lihat kayak tokek juga guys. Mungkin ini yang disebut ikan tokek. Wadidaw, lihat nih guys, ini adalah ikan sapu-sapu guys. Ikan sapu-sapu bagus untuk kita masukin ke dalam akuarium guys. Soalnya ikan sapu-sapu suka bersihin kaca loh. Coba kita cari-cari lagi guys ya. Wadidaw, lihat nih guys, ada kolam-kolam lagi nih. Wadidaw, tapi coba kita periksa guys. Wadidaw, kolam-kolamnya kosong guys. Mungkin ikan-ikannya pada pergi mudik. Coba kita cari-cari lagi guys ya. Kita coba. Wah guys, lihat nih guys di sini. Wah, dan itu apaan guys? Wah guys, di situ sepertinya ada buaya guys. Wah, dan lihat nih guys, ada ikan juga yang berwarna biru, cantik banget guys. Wadidaw, lihat tuh guys, ekornya lebat banget. Coba kita tangkap guys ya. Kita tangkap pakai tangan aja guys. Wadidaw, karena kalau pakai kaki nggak bisa. Lihat nih guys, ini adalah ikan cupang ternyata. Wadidaw, ikan cupangnya cantik banget guys. Warnanya blue dan ekornya berwarna red. Wadidaw, biru merah guys, blue red. Wadidaw, dan coba kita tangkap buayanya guys. Buayanya lagi tidur nih. Coba kita colek-colek. Wah, lihat nih guys, kakak berhasil dapat buayanya nih. Wadidaw, buayanya ketiduran kali ya, mungkin semalam nonton bola guys. Oh guys, ini apa yang keluar dari mulutnya guys? Wah guys, ada ikan yang keluar dari mulutnya nih. Wadidaw, itu tadi yang keluar dari mulutnya ikan apa ya? Coba kita tangkap dulu guys. Kita mau lihat dulu ini ikan apa yang masuk dalam mulut buaya yang ketiduran. Wah, ini adalah ikan cupang guys. Warnanya cantik banget guys, hijau krem-krem. Wadidaw, dan ekornya lebat banget nih. Bisa kita jadiin kipas kalau kepanasan nih. Coba kita cari-cari lagi guys ya. Kita coba cari di sekitaran sini. Wah guys, ada kolam-kolam lagi nih. Wah, dan lihat tuh guys, di dalam kolamnya ada ikan yang berwarna merah tuh. Wadidaw, dan dia jadinya apa nih? Coba kita tangkap dulu yang ini guys. Wadidaw, ternyata dia sama daun guys. Ikannya jomblo nih, makanya pacaran sama daun. Nah, coba kita tangkap guys ya. Ini ikan apa ya? Wow, sini dong kamu. Wadidaw, ikannya nggak mau guys. Wah guys, ikannya liar banget nih. Wadidaw, tapi kakak bisa mendapatkannya nih. Wah, ternyata ikan cupang lagi guys. Ekornya juga nggak kalah lebat nih. Wadidaw, warnanya red. Wah,
wadidaw, mantul-mantul nih. Ikannya cantik-cantik banget guys ya. Coba kita cari-cari lagi guys. Ikan-ikan, kamu pada kemana? Kita coba uangnya pan guys. Wah guys, di sini ada kolam-kolam guys. Yes. Wah, airnya berwarna putih. Wow. Wadidaw, tapi ada telur-telur di dalam kolamnya nih guys. Wadidaw, warnanya biru guys. Wadidaw, coba kita tangkap nih. Wah guys, lihat nih guys. Iya, wadidaw, telur-telurnya berwarna biru guys. Coba kita pecahkan guys. Siapa tahu di dalam ada sesuatu guys. Siapa tahu ini telur berhadiah. 1, 2, 3. Wah guys, lihat nih guys. Di dalam ada ikan kecil nih. Wadidaw, warnanya putih guys. Wadidaw, putih bersih. Coba kita keluarin. Wah, ternyata ikan moli balon guys. Wadidaw, ikannya kecil banget. Mungil-mungil guys. Lucu-lucu ya guys. Wadidaw, wadidaw, kita masukin ke dalam wadah guys. Nah, lihat tuh guys. Ikan moli. Oh, dan ini ada lagi nih. Mantul-mantul nih. Di sini rupanya kolam telur. Dan lihat nih guys, pasti kue telurnya berhadiah lagi nih. Coba kita pecahkan guys. Wadidaw, yang satu ini berwarna kuning. Coba kita pecahkan guys ya. 1, 2, 3. Wah guys, di dalam ada lagi guys. Ikan moli balon lagi nih. Wadidaw, tapi dia berbintik-bintik guys. Dan ini lumayan gede guys. Gak kayak yang tadi, kecil banget. Kayak kutu ikan. Lihat nih guys. Ini perutnya buncit-buncit nih. Sudah berapa bulan kamu bu? Nah, coba kita masukin ke dalam wadah guys ya. Ini adalah ikan moli balon juga guys. Wadidaw, dan biarkan pecah-pecah telurnya ada di situ guys. Biarkan dia di situ guys, atau kita kumpulkan aja di sini guys ya. Dan coba kita raba-raba kolamnya guys. Siapa tahu di dalam kolamnya ada ikannya. Wadidaw, nggak ada guys, nggak ada ikan di dalam kolamnya. Wadidaw, ikan-ikannya pada kemana ya? Kita cari-cari. Wow guys, wadidaw, lihat nih guys, di sini ada lagi guys. Tapi warnanya warna pink. Wadidaw, cantik banget nih guys. Pasti teman-teman ada yang suka warna pink kan. Coba kita pecahkan juga guys ya. Pasti di dalam ada ikan lagi. 1, 2, 3. Wah guys, beneran kan ada ikan lagi di dalam telurnya. Wadidaw, warnanya putih guys. Putih bersih juga. Wah, ternyata ikan moli balon juga guys. Wadidaw, yang tadi mana guys? Wadidaw, dia kembar-kembar ternyata. Lihat nih guys, kita berhasil mempertemukannya dengan saudara kembarnya. Mantul-mantul kan. Wadidaw, lihat nih guys, tangkapan kita kali ini benar-benar banyak guys. Dan cantik-cantik. Dan banyak juga ikan cupang. Wadidaw, jadi kakak mau pulang dulu bawa ikan-ikannya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Jangan sampai ketinggalan ya guys, nanti kalian nyesal. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.